Assalamualaikum. Jadi sudah sampai bekas air kucing ya yang saya beli. Jadi saya nak buka lah ya. Jadi dia pembungkusan dia sangat baik ya. Dia ada, kalau dilempar apa pun memang dia selamat ya. Jadi kalau dilempar pun dia selamat ya. Memang pembungkusan baik ya. Sangat baik. Jadi dia adalah suspended water dispenser ya. Sebab saya beli ni sebab saya nampak iklan di Shopee lah ya. Jadi kita tengok macam mana. Saya beli ni sebab dia jadi dia macam ni ya. Dia saya beli tu dia saya nampak iklan ya. Saya pergi Shopee tu nampak dia macam menarik ya sebab dia saya tak tahulah sebelum ni saya tak pernah pun ya guna bekas air yang macam ni ya. Saya guna yang bekas biasa saja ya. Jadi sekarang ni saya untuk mencuba guna ya benda alah ni ya. Jadi saya tengok dalam video yang promosi dia tu dia boleh masukkan dalam sangkar sama ada secara di luar ya. Bekas ni di luar dia masuk sikit saja ya. Jadi dia menjimatkan ruang ya. Dia masuk ke ini sahaja ya. Botolnya dia duduk di luar ya. Duduk di luar sangkar ya, luar besi sangkar ya. Ha, di luar palang besi sangkar. Jadi dia menjimatkan space ya. Menjimatkan ruang ataupun anda boleh masukkan juga ke dalam sangkar ya. Ha, dia ada dua kaedah lah ya. Saya tengok di video dia punya iklan tu ya. Dia punya ni ya. Jadi harga dia dalam, saya beli dalam berapa ringgit ya? Dalam RM20 ya. Termasuk pos ya. RM23 rasanya ya. Termasuk pos ya. Jadi kita tengok cara pasang dia di sangkar kucing ya. Jom. Jadi kita nak pasang ya. Kita nak pasang. Jadi saya nak pasang dalam. Nak pasang secara yang dalam ni dia masuk ni saja ya. Maksudnya dalam ni dia yang kecil ni sahaja ya. Dia botol air ni dia di luar. Ya. Dia ada dua mod ya. Nanti saya tunjuk ya. Ni mod yang pertama yang dia masuk dia pasang di botol ni di luar ya. Jadi sini dia ada ni lah ya. Kita perlu buang lah ya. Jadi benda ni kita masukkan di dalam ya. Mana kamera ni? Jadi benda ni kita masukkan di dalam lah ya. Okey, saya terlupa sebab benda ni rasanya dia mungkin dia agak tinggi sedikit kalau kucingnya kecil. Kalau kucingnya kecil nak minum air dia. Dia agak tinggi ya, jadi saya rasa saya perlu letak tepi lah ya. Tepi, sebab tepi ni dia sini dia ada macam dia tak muat lah ya sini ya. Dia terlalu rendah ya, jadi dia tak muat ya. Ha, jadi paling tinggi pun kita boleh letak sini.
Tapi masalahnya dia agak tinggi sedikit untuk kucing yang kecil ya. Jadi kalau di tepi saya terpaksa letak di tepi. Di tepi macam ni ya. Jadi di tepi rasanya rasanya macam sama saja ya. Jadi macam mana ya? Tak tepi ni dia rendah sikit ya. Kita tengoklah ya macam mana. Fluffy pun dia sibuk saja ya. Okey, saya letak atas tripod kali ya. Fluffy ni dia sibuk saja. Biasanya kalau saya buat apa-apa benda lain dia tak ada pula. Datang sibuk ya. Time ni lah dia nak ngibuk. Fluffy. Fluffy ni. Jadi kejap-kejap saya perlu cari penyelesaian lah masalah ini ya. Sebab saya beli tu dalam dalam RM20 jugalah ya. Dah boleh makan KFC ya, RM20 tu ya. Jadi saya fikir macam mana ya. Sekejap-sekejap saya buang dulu ya. Saya perlu lah yang membuat. Saya perlu memikirkan cara. Jadi macam mana saya nak buat ya. Jadi okey ya. Sebab ni macam tinggi sangat lah ya. Tinggi sikit lah ya. Bawah ni tak boleh masuk ya. Bawah ni dia tak boleh masuk ya. Paling tinggi pun sini, paling rendah pun sini. Jadi kucing kecil ni memang dia nak minum air juga ya. Macam mana ya. Kalau belah sana rasa boleh ya. Kalau belah sini rasa tak ada. Belah sini boleh ya. Belah sini boleh pasal dia. Belah sini kalau anda tengok. Dia tak ada macam ni ya. Dia tak ada macam ni. Dia boleh pergilah sini ya. Okey, jadi saya terpaksa letak tepi ya. Saya terpaksa letak tepi sana ya. Tak apalah ya, saya akan letak ya. Saya akan letak tepi sana. Jadi kalau tepi sana, okey, kalau tepi sana saya terpaksa alihkan sangkar ya. Saya terpaksa alihkan rapatkan sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Tak mana pula kat dalam ni lah. Saya terpaksa alihkan sangkar sikit ya.
Jadi sekarang sudah ada ruang ya. Sudah ada ruang sini ya. Jadi sepatunya boleh masuk ya. Jadi kita sudah ada ruang. Ruang sini ya. Jadi saya rendahkan sikit ya tripod ni. Biar nampak ya. Ya. Okey, rendah lagi sikitlah. Ah. Tu dia. Okey. Jadi saya akan letak sinilah ya. Bawah ni ya. Bawah sana. Okey, jadi macam ni lah baru. Macam ni lah baru betul ya, baru boleh lah ya. Jadi di luar ni dia ada botol. Kita masuk air pasal kita masuk lah ya. Kita masuk macam tu ya, ini mod yang pertama ya. Dia masuk sikit dalam ni dalam. Dia punya bekas kecil ni yang masuk dalam ya. Jadi dia ini saja yang masuk dalam. Jadi dia jimat ruang lah ya. Ruang di dalam ya, kalau kita nak buat yang jenis masuk di dalam pun boleh ya, kalau sangkar anda luas ya. Tapi ini mod yang pertama ya, mod yang kedua pun macam ni ya. Jadi mod yang kedua adalah dia anda tarik keluar ya, tarik keluar lepas tu anda masukkan secara terbalik aja ya. Jadi ni adalah mod yang di dalam ya, dia semua benda ni dia masuk dalam ya. Okey, dia macam tu ya. Dia duduk macam tu, lepas tu ni kita masukkanlah ya, masukkanlah. Jadi macam tu saja ya, ni mod yang kedua ya. Mod yang kedua ya. Jadi dia akan makan space lah, makan ruang ya. Sebab dia banyak dalam ni ya. Jadi saya tak galakkan anda letak di dalam ya. Letak di luar lah ya. Jadi sini saya terpaksa ada ruang sikit lah ya. Okey. Dan sini pun saya terpaksa alis sikit lah ya. Sangkarnya sebelah sini sebab dia ada pintu sini ya. Dia ada pintu ya. Jadi nak masuk benda jadi macam susah pula ya. Kita perlu ada luas sikit ya. Jadi sebenarnya saya dapati bahawa tadi ya, saya nak sebut ya, saya tak perasan tadi ya, saya tak perasan bahawa saya letak di tepi ni yang saya baru adjust ya, yang okey lah ya. Sebab tadi dia belah sini ya, dia punya benda ni dia tersangkut sini ya, dia jadi sebelah dia tak sama ya, sebelah dia tersangkut dekat sini, dia ni benda biru ni dia. Ya, dia tak jadi rapat dengan besi. Dia tak jadi rapat. Jadi dia akan menimbulkan tekanan dan akan merosakkan benda ni lah dalam jangka masa yang lama ya. Secara
jangka masa yang lama sebab dia dia ada tekanan sini ya, dia tak rapat ya. Ha, jadi sekarang saya sudah alihkan sini ya. Jadi dia dia okeylah ya, dia sini kalau saya tunjuk daripada dalam ya. Dan jadi dalam sudah dimasuki anak kucing ya. Ha, jadi tadi dia rapat ya. Dia sini dia dia nilah ya dia sini. Jadi dia sekarang dah okeylah ya. Sekarang sudah okey ya. Dia eloklah ya, dia sebelah sini dia rapat, sebelah sini pun dia rapat ya, dia dua-dua besi ya. Kalau tadi satu besi saja ya. Kalau tadi satu besi saja dia sebelah sini ya. Ha, jadi dia akan jadi tak rapat lah ya. Ya, jadi kalau anda yang nak buat ni, anda perlu jangan bagi rapat dengan nilah ya. Jangan dia benda biru ni dia naik atas ni ya. Ha, jadi dia tak rapat, dia jadi masalah ya. Jadi dia akan jadi rosak dia dah ya. Kalau lama-lama dia jadi mudah rosak ya. Jadi anda perlu buat macam nilah ya. Ha, dia dua besi ya. Dia dua besi ya, dua besi ya. Dia klem dia apa? Dia klaim situlah ya, dua besi, satu sebelah kiri, sebelah kanan satu ya, barulah dia okey lah ya. Jadi sekadar itu lalu yang saya nak lupa sebut tadi ya.